Halo sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga rezekinya dilancarkan ya, dan semoga sehat selalu. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana caranya bang pemukulan manggar kolangkaling ataupun manggar bunga? Ini manggar bunga. Ada juga teman-teman kita yang bertanya berapa lama jedanya. Kalau saya, ini akan saya jelaskan bagaimana cara saya untuk mengerjakan manggar bunga ataupun kolang-kaling ya. Yang pertama, saya sebelum membuka, saya akan menggantung manggar tersebut dengan tali seperti yang di atas ya. Dengan tali ya, sehingga tidak merusak ketiak tersebut yang dari batang. Apabila dia nanti diayun, dia tidak semakin turun gitu. Nah, yang kedua, setelah saya mengikatnya, baru saya mengurangi manggar tersebut untuk manggar bunga ya. Kalau untuk manggar kolang-kaling tidak saya kurangi dan tidak saya gantung, karena rata-rata manggar kolang-kaling itu kuat. Cara mengurangi manggar bunganya seperti ini. Nah, saya potong separuh, setelah digantung potong separuh, baru mulai kita kerjakan membuka lengan manggar tersebut. Bagaimana pemukulannya bang? Katanya itu pertanyaan teman-teman kita yang mungkin masih pemula ya. Setelah saya buka batang manggar tadi, langsung saya pukul. Pukulan pertama sama pukulan kedua itu jedanya cuma satu hari. Istilahnya sekali dua hari untuk manggar bunga. Berapa banyak bang pemukulannya? Kalau kebiasaan saya tidak menghitung ya, tidak tergantung hitungan, tapi tergantung bunga manggarnya sudah mekar apa belum. Apabila bunga manggarnya sudah mekar, itu tidak harus semua kalau kebiasaan saya. Apabila bunga manggar tersebut ada yang mekar, seperempat saja dari manggar ini. Istilah sama saya itu, kebiasaan saya itu 50 biji saja pecah, mekar, saya akan memotongnya. Seperti itu ya kebiasaan saya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya sahabat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya minta tolong dimaafkan ya. Salam satu tangga.